3. Hai guys. Jadi kita hari ini mau tes PCR sama antigen. Karena mendadak HPL. Karena HPL-nya maju. Jadi maju. Ya. Awalnya tuh HPL-nya tanggal sekitar tanggal 15 Juni. Yeah. Terus sekarang jadi maju ke minggu ini. Jadi kita kasih tahu kenapa HPL-nya bisa maju. Tapi sekarang kita lagi dulu. Kita lagi di jalan mau ke tempat tes. Tesnya murah menurut kita. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang butuh Surabaya. Ya yang di Surabaya terus butuh tes PCR atau antigen yang ramah di kantong, bisa nih nanti lihat kita tes ini. Ikutin terus ya. Rasanya di PCR agak menyakitkan ya. Ya ini aku juga merasa kayak agak gimana gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa. Diputer-puter lah. Sebelumnya tahu enggak kita gimana? Pasti tahu lah. Gimana? Jadi kita lagi PCR di Maspion Square. Kalau aku antigen. Aku PCR. Jadi kalau ini sambil nunggu hasil kita mau makan dulu ya. Iya, lebih cari makan dulu. Kalau PCR hasil jadinya tuh 1 kali 24 jam. Kalau swab antigen bisa ditunggu kurang lebih setengah jaman ya. Nanti kita minta di WA aja. Oke, kita makan dulu. Dadah. Tes darah, tes darah. Gila mau tes darah guys. Jalan ini mau ke rumah sakit. Jadi kenapa kemarin tuh kayak tiba-tiba tes PCR, aku antigen, terus Nila juga harus tes darah lengkap. Ya benar, hari ini tanggal 29 Mei 2021. Insyaallah semoga dilancarkan operasi sesar anak pertama kita. Ini aku lagi di jalan, jadi karena buru-buru rumah sakitnya deket sih, jadi tungguin ya kalau udah nyampe di rumah sakit. Dadah. Oke, udah sampai guys. Ini mau buru-buru ke atas karena udah mau deket-deket lahiran nih. Oke, kita ke atas. Semangat yang mau dioperasi. Oke. Aku nggak boleh masuk ya. Maaf ya loh. Hai guys, sekarang aku lagi nunggu di tanda 3 di ruang paling depan, di duduk di sofanya. Jadi selama pandemi soalnya nggak boleh masuk, nggak boleh ikut selama operasi sesarnya. Terus nggak boleh nitipin HP juga, padahal pengen banget nitipin HP buat foto atau video, tapi katanya bakal difotoin sama dokternya. Terus ini lagi nunggu sendiri karena selama pandemi cuma boleh satu orang. Boleh sih gantian asal punya rapid test antigen. Harap-harap cemas banget cuy. Hari ini jadi ayah, doain ya semoga kelahirannya cepet, anaknya sehat, sempurna, utuh, tanpa pengurangan satu apapun, recovery time buat Nila juga cepet. Amin. Ini ruang bayinya guys. Terus ini adalah ruang operasi. Tapi ini mungkin depan itu ruang transfer, nggak boleh masuk ya. Jadi nggak bisa di video ini.
Jadi guys, tadi ada suster yang lewat, terus soalnya udah dipanggil suster bayi belum? Karena aku bilang belum guys. Berarti katanya, ini katanya nih, berarti belum lahiran. Aduh, semoga cepet selesai ya, deg-degan banget.